Babin Kamtipmas Mabhar Aibtu Sumarno melaksanakan silaturahim ke tokoh agama Ustadz Faris Fariansah selaku Ketua DKM Masjid An-Nur di Jalan Taman Sari 2, RT 8, RW 3, Kelurahan Mabhar. Dalam silaturahim tersebut, Ustadz Faris Fariansah bercerita tentang perjalanan mudik tahun ini lebih baik pengelolaannya, serta tak lupa juga untuk mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi Kepolisian Republik Indonesia dalam memperlancar di simpul-simpul kemacetan serta mengupayakan dengan one way sehingga tidak terjadi kemacetan panjang seperti tahun-tahun sebelumnya. Rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kepolisian Republik Indonesia, kepada bapak-bapak polisi yang sudah bekerja keras, bekerja ekstra siang dan malam di dalam mengatur lalu lintas di tiap titik-titik yang rawan kemacetan. Dan alhamdulillah dalam operasi Ketupat Jaya di Hari Raya Idul Fitri 1499 Hijriah ini tidak terjadi kemacetan yang terlalu signifikan dengan dioperasikannya one way harus satu jalur di mana semua kendaraan bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, maju terus, semoga Allah berikan keberkahan. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtipmas Mabhar Aibtu Sumarno. Salam Tribrata.